skincare berbahan dasar baking soda. Ya ampun, aneh-aneh aja ya saat ini orang-orang kok gak bisa mikir ya. Oke, aku jelasin ya. pH kulit kita ini lebih ke arah asam. Sedangkan pH baking soda atau sodium karbonat ini ke arah basa. Ini ada suatu penelitian, ada seseorang yang terkena luka bakar akibat terpapar baking soda. Itu disebut chemical burn. Mengapa? Karena pH-nya ini jauh berbeda. Tentu saja kulit ini tidak akan bisa menerima. Lalu bagaimana kalau ada orang yang testimoninya sudah berhasil? Pertama, bisa jadi bohong. Kedua, bisa jadi dia masih belum terkena. Yang ketiga, bisa saja kulitnya itu kulit badak. Tetapi untuk kulit yang normal, rata-rata orang tidak bisa menerima. Jadi kalau kamu masih mau menggunakan skincare berbaking soda, silakan. Tetapi resiko sudah aku jelaskan. Jika tidak terkena resiko, ya alhamdulillah. Tapi kalau sudah kena resikonya dan terjadi, aku cuma bisa bilang, nah, wes toh, wes tak kandani,